Baik, ini kisah pencari rezeki di jalan raya. Mereka wira yang tidak didendang, diuji dengan pelbagai rintangan termasuk terhad keupayaan fizikal. Dalam meniti kehidupan, mereka hanya ada satu niat. Ikhlas bekerja, mencari rezeki yang halal. Ikuti laporan Niki Senyambar, menyelami erti hidup bersama hero kita. Tanggal 31, bulan 8, 57. Sempena Hari Kebangsaan 2024, kita bukan sahaja ingin menyemai rasa cinta ke negara dan juga menyemarakkan kemajmukan rakyat di negara kita. Tapi kita ingin membawa cerita ataupun kisah insan-insan yang bekerja di balik tabir mencari rezeki halal berhujan berpanas demi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Ini cerita hero kita. Azlina Mat Syukri, iaitu seorang ibu tunggal tiga anak, bekerja sepenuh masa sebagai pemandu Grab sejak 2017. Sebagai seorang wanita, katanya tidak mudah. Namun anak penguat semangat untuknya mencari rezeki demi masa depan mereka, terutama ada yang sudah berada di Menara Gading. Tidak senang sebenarnya, tapi bila dah kita lalui, macam saya sekarang ni, saya dah 50 tahun tau. Jadi perjalanan saya menjadi seorang ibu tunggal rasanya dekat 6 tahun. Banyak mengajar saya tau. 6 tahun tu singkat sebenarnya. Ada lagi ibu tunggal yang lebih panjang perjalanan hidup dia. Tetapi apa yang saya belajar, hari ini kalau kita menangis, menangislah. Esok bangun. Jangan menangis lagi. Cukup. Sebab kita punya hidup singkat. You kena cari satu kekuatan. Macam saya, anak kekuatan saya. Jadi saya akan tengok muka anak. Mereka adalah kekuatan. Sebenarnya saya encounter ketakutan tu dengan kita punya desakan hidup. Iaitu kita perlukan wang. Bila kita kerja, kita dah pegang duit harian, insyaAllah semuanya akan jadi happy. Tambah-tambah nanti you akan jumpa orang, tahu jumpa orang, lepas tu dugaan-dugaan macam kereta rosak kat tengah jalan, apa you nak terbuat kan? Itu semua you akan belajar. Dia bersyukur kerjayanya sebagai pemandu Grab membolehkan dia mengenali ramai orang. Ada dijadikan iktibar, ada juga untuknya belajar erti hidup. Sempena Hari Kebangsaan, dia merasakan Malaysia sebuah negara yang cukup istimewa kerana dengan mudah dapat disatukan dengan penganjuran majlis. Ada majlis ilmu, ada majlis macam yalah, jemput untuk makan ke. Itu dah salah satu untuk mengeratkan silaturahim. Tak kiralah mangsa apa sekalipun. Saya rasa melalui makanan tu pun sendiri kita dah boleh rapatkan semua orang. Ya, betul. Sebab kita pun multi-culture. Itu cerita ketekunan dan makna sebagai rakyat Malaysia buat Azlina. Ini pula cerita Nias Nathan Yelasami. Sepanjang berkecimpung sebagai pemandu Grab, dia ada satu cerita mendebarkan. Sebagai seorang orang kurang upaya OKU, rasa takut itu bertambah. Namun dia tetap berani menyampaikan khidmat kepada pelanggan. Saya ada pengalaman di mana saya dapat satu job di mana dia Grab Express, saya hantar barang. So saya ambil job ni dalam waktu pukul 5:30 petang. So dia status dekat situ di gundang. So saya tak pernah dengar nama gundang. So saya pun ambil job sebab saya tengok harga pun cantik. So saya rasa saya minat, saya ambil. So bila saya dalam perjalanan, dia dalam 1 jam lebih. So bila saya tengok perjalanan dia 1 jam lebih, saya dah tahu memang jauh. Lepas tu dah masuk highway, dah keluar, dia tiba-tiba dia masuk jalan hutan. Jalan hutannya adalah memang hutan yang tebal, tak ada lampu, jalan raya macam jalan raya yang batu-bata. Lepas tu base pun tak berapa dekat situ. So bagi saya itu satu amanah. Saya dah dapat ambil job tu, kerja tu saya patut selesaikan. Pada dekat situ bila kekurangan internet, so kita memang tak dapat kita diawasi. Right? So itu memang satu risiko yang saya hadapilah. Yang saya memang tak boleh lupa. Sambil berseloroh, katanya lokasi yang dituju itu merupakan kilang babi yang terletak di tengah hutan. Mengambil iktibar dari situasi itu, katanya, keberanian sebagai pemandu e-hailing OKU tidak langsung membuatnya lupa untuk sentiasa memanjatkan doa, diberi pelindungan dan keberkatan ketika bekerja. Kerja yang sama turut dikongsi isterinya, Siti Fatimah Badrun, yang merupakan antara rakan pemandu Grab paling lama pernah berkhidmat.
Dia bercerita bagaimana perkara kecil tetap membuatnya bersyukur dan bahagia dengan kejayaannya itu. Pengalaman manis, customer bahagia, air kopi, tengah haus, tiba-tiba ada rezeki. Kakak nak agak minum kopi tak? Minum, nak saya bagi jus ya? Lagi satu, ada satu customer tu yang saya cakap macam ni. Saya cakap dia. Saya yakin tak saya bawa saya ni? Mestilah saya yakin. Grab dah yakinkan, apa ni? Grab yakin dengan kamu bawa passenger. Saya sebagai customer lagi, saya yakin. Okey, terima kasih. So, itu sebenarnya satu kata-kata motivasi itu. Ujar mereka, ini membuktikan nilai murni rakyat Malaysia masih kuat. Kecekalan, dedikasi mereka dalam menyampaikan khidmat Grab buat rakyat Malaysia tiada tolak bandingnya. Jika ada satu perkara yang harus dipelajari, semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, membawa kepada makna jiwa merdeka yang sebenar. Laporan Nikisan Nyambar untuk Astro Awani. Kami sebagai rakyat Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.